Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Cikal Koplak. Selamat menonton! Terima kasih Sam Tato dan krunya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah.
kita sudah ada di simpang 3 Kedung Bener. Sana tuh ke arah Jogja. Sana tuh lurus ke arah Kota Kebumen, belok kiri ke arah terminal dari Rumah Sakit Umum Kebumen. Jalan Ring Road lah. Setengah satu, tadi naik saya jam 10:30 dari pertigaan Sokaraja. Niatnya mau naik Sugeng Rahayu lagi. Setelah tadi naik Sugeng Rahayu juga, Topin, dia datang lebih dahulu dan ngejar waktu ya. Ngejar waktu pun sampai sini masih kesiangan karena ya biasa bumel ngetem nyari penumpang sambil makan siang krunya. Dan ternyata tarifnya masih membingungkan ya untuk Raharja ya. Oke, kita jelasin dulu tadi di opening kita nggak bikin-bikin kata-kata ya. Sokaraja Kutha Winangun kok saya kena tarifnya itu 50.000. Saya nanya kru yang lain itu katanya 35. Akhirnya tadi dikembaliin 5.000. Jadi tarifnya 45. Jauh lebih mahal daripada Sugeng Rahayu. Ya wajar lah ya. Sugeng Rahayu tahu sendiri. Raharja ini tinggal satu-satunya dan nomor 01 ini. Ya semoga ada kejelasan tarif ya untuk bus-bus bumelnya biar kedepannya mereka tetap ramai. Dan ini ada efisiensi Cilacap Jogja. Krune ayu rek. Ini karoserinya bodi Delima Jaya. Kita masih menunggu krunya lagi ke toilet terlebih dahulu atau mungkin sholat. Oke, setelah itu kita nanti turun Kutha Winangun dan motor saya ada di sana. Saya masih kepikiran motor saya, semoga aman. Lanjut.